Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi athabal amilin wa ghafaral mustaghfirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengaruniai kita kenikmatan Islam serta kesehatan badan. Sungguh tidak semua orang bisa mendapatkan kenikmatan tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Qalu, "Al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a." Faqal, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fa yu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqadha ma alayhi ukhidha min khatayahum fa turihat alayhi summa turiha fin nar." Tahukah kamu siapakah yang pailit itu? Para sahabat menjawab, "Orang yang pailit itu adalah di antara kami orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki perhiasan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Orang yang pailit dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salat, saum, dan zakat, tetapi ia telah mencelah orang lain, menuduh orang lain berzina, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain, lalu kebaikan orang tersebut diberikan kepada orang lain, sehingga jika sudah habis kebaikannya, sebelum selesai perhitungannya, diambilkan kesalahan orang lain untuknya, kemudian ia dicampakkan ke dalam api neraka." Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, betapa adilnya Allah. Ternyata kebaikan-kebaikan ibadah kita belum tentu menjamin kebaikan keberuntungan kita. Salat kita, saum kita, zakat kita, haji kita, bacaan Al-Quran kita, semua itu adalah modal kita. Dan dalam dunia perdagangan, modal bisa saja habis. Ketika seorang pedagang tidak bisa mengatur dengan baik keuangannya, maka ia akan jatuh pailit. Apabila seorang pedagang tidak bisa memperhitungkan untung dan rugi, tidak bisa memperhitungkan harga beli dan harga jual, dan penggunaan harta dagangan untuk kebutuhan hariannya, maka ia akan jatuh bangkrut. Begitu pula orang yang melakukan amal soleh. Jika ia tidak berhati-hati, maka boleh jadi amal soleh yang ia lakukan belum bisa menutup dosa yang ia kerjakan. Jika kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah selalu mengaitkan keimanan dengan amal soleh. Karena pada hakikatnya, antara keimanan dan amal soleh seperti dua sisi mata uang, satu sama lain saling melengkapi. Bagaimanakah jika kita memiliki mata uang, tetapi satu sisi bergambar dan satu sisi polos, tidak ada gambar dan warnanya? Tentu mata uang itu tidak akan laku dibelanjakan. Iman dan amal soleh pun demikian. Seseorang yang memiliki keimanan tetapi tidak memiliki amal soleh, maka keimanan orang tersebut masih diragukan. Sebaliknya, seseorang yang beramal soleh harus dilandasi oleh keimanan, sebab amal soleh yang tidak dilakukan karena keimanan tidak diamalkan karena Allah tetapi karena yang lain, maka amal soleh tersebut tidak akan diberi pahala oleh Allah.
Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal li'imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mura'atin yatazawajuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya balasan amal seseorang itu tergantung kepada apa yang diniatkannya. Maka siapa saja yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan memperoleh ridho Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja hijrah karena dunia yang hendak diperolehnya atau wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya hanya mendapatkan apa yang diniatkannya itu. Hadis riwayat Muslim. Tentu saja hadis tersebut harus dipahami secara rinci. Yang dimaksud amal tergantung niat adalah amal-amal kebaikan. Jika seseorang melakukan amal kebaikan niatnya karena Allah, maka ia mendapatkan pahala. Tetapi jika tidak diniatkan karena Allah, maka ia tidak mendapatkan apa-apa selain apa yang diniatkan tersebut. Adapun perbuatan-perbuatan yang jahat, maka seseorang tidak akan mendapatkan pahala apapun. Seseorang yang menggunjing karena menjaga perasaan orang tetap mendapatkan dosa. Seseorang yang mencuri untuk mencarikan nafkah bagi keluarganya tetap berdosa. Seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa tidak dapat berdalih niatnya untuk kebaikan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jika kita mau memperhatikan dengan seksama, betapa sekarang banyak orang-orang yang jatuh pailit. Ada orang yang rajin sholat, tetapi rajin pula berbuat maksiat. Ada orang yang rajin saum, tetapi rajin pula berbuat dosa. Ada orang yang haji beberapa kali, tetapi perbuatan zalimnya juga tidak berhenti. Banyak orang memberikan santunan kepada tempat-tempat ibadah, tetapi uangnya didapatkan dari korupsi dan kolusi. Padahal dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Mungkinkah seseorang akan bersih dengan mandi di air kotor? Mungkinkah seseorang berbuat baik dengan harta yang buruk? Sungguh, asal harta kita dan penggunaan harta kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Betapa banyaknya orang yang terjebak kepada amal kebaikannya sendiri. Ia berpikir bahwa kebaikan sudah ia kumpulkan. Perintah Allah sudah dilaksanakan. Tetapi ia tidak berpikir bahwa maksiat dan dosa juga sedang ia kumpulkan. Banyak orang yang bangga dengan pergi haji berkali-kali, tetapi tidak sadar ia terjerat dalam dosa korupsi. Banyak orang rajin berlomba-lomba membangun masjid, namun mereka tidak memperhatikan dari mana uang yang digunakan untuk membangun tersebut. Banyak orang mengundang sanak saudara dan tetangga ke rumahnya, dijamu dengan enak, tetapi dengan uang yang didapatkan dari hutang yang tidak dibayar. Akankah kita seperti ini? Akankah kita menumpuk pahala, namun di sisi lain juga melakukan banyak dosa? Relakah kita jika sholat kita, saum kita, haji kita, pahalanya diambil oleh orang lain hanya karena kita zalim kepada orang tersebut? Relakah kita jika kelak kita mendapatkan dosa zina, dosa membunuh, dan berbagai dosa lain yang kita tidak lakukan akibat kezaliman kita? Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh Islam sudah memberikan neraca keadilan. Tidak akan ada orang yang dizalimi sedikitpun yang kelak tidak menuntut balas kepada orang yang menzaliminya. Bahkan istri atau suami, anak, orang tua, saudara, dan sanak kerabat yang akrab dengan kita di dunia kelak akan menuntut keadilan kepada Allah jika kita berbuat zalim kepada mereka. Betapa banyak orang yang berbuat zalim kepada istrinya, namun ia tidak merasa. Betapa banyak orang yang berbuat zalim kepada anaknya, namun ia tidak menyadarinya. Betapa banyak orang yang berbuat zalim kepada tetangga, namun ia tidak mengakuinya. Karena itu,
Marilah kita jaga diri kita, jangan sampai jatuh pailit. Jangan sampai seluruh amal kebaikan yang sudah kita lakukan akhirnya habis diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Marilah kita berbuat baik kepada sesama manusia. Sungguh, Allah bersegera mengampuni orang yang berbuat dosa kepadanya jika dia mau bertobat. Dan Allah menunda ampunan orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia sebelum orang yang dizalimi memaafkannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.